dragon dan juga balon isi cc dari musuh. Kita spell S ya, karena empeku ya kolom S nya kita skill kekuatannya untuk melindungi pasien kita dari ledakan Town Hall 14 maupun racun yang keluar dari Town Hall nya guys ya. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Syah Aziz. Di video kita kali ini, kita akan melakukan serangan di Town Hall 14 dengan menggunakan Queen Charge ya, atau Queen Walk, sama saja itu, cuma seputar saja yang berbeda. Dan di sini dengan menggunakan mesin pengepungan, yaitu ketapel tempur ya, atau pelempar api ya. Di sini contohnya ada di Clan War ya, nanti ada dua serangan tentunya dengan model base yang berbeda ya guys, tetapi jika menggunakan Queen Charge dan juga pelempar api ini strateginya hampir sama ya, bagaimanapun model base nya guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kita akan masuk dulu membahas strategi yang akan kita gunakan di serangan kita kali ini guys. Oke guys, jadi ini adalah base yang kita buat contoh ya untuk penjelasan strategi di serangan kita kali ini ya guys. Nah, karena model base nya seperti ini, nanti kita akan menyerang dari arah jam 4 ya, atau kanan bawah. Nah, di situ kita akan menurunkan ketapel tempurnya dari arah jam 6 ya guys, dari arah jam 6. Archer Queen nya dari arah jam 3, sedangkan Baby Dragon nya dari arah jam 2 ya, untuk menyisir tepi-tepi di arah jam 2 base musuh ini ya, agar archer kita tidak melenceng guys. Nah, ini tujuan dari archer queen nya adalah agar bisa masuk ke arah ketapel tempur dan juga eagle artillery ini ya guys. Ini kalau archer queen nya sudah agak bergerak ke kiri bawah ya guys, seperti itu ya. Nanti kita turunkan semua pasukan utama kita ke tengah-tengah dari base musuh ini ke arah eagle artillery dan juga town hall nya guys. Nah, kita kalau sudah masuk semua, kita tinggal memainkan spellnya, kita turunkan sesuai kebutuhannya guys. Sedangkan untuk Jawa Royal nya sendiri nanti kita turunkan sesuai kebutuhan dari serangan kita ini ya, daerah mana yang kita membutuhkan Jawa Royal nya untuk kita serang guys. Bagaimanapun kondisinya seperti itu ya, tipe serangan menggunakan Queen Charge dan juga ketapel tempur ini guys. Oke, kita langsung saja ke arena pertempurannya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke serangan kita yang pertama ya, seperti ini. Ini adalah base yang kita buat contoh tadi ya guys. Kita turunkan dulu ketapel tempurnya atau pelempar apinya guys di arah jam 6. Lalu Archer Queen di arah jam 3 ya. Oke, seperti ini. Di arah jam 2 ada Baby Dragon. Kita tunggu dulu Archer Queen-nya sampai bergerak ke arah kiri bawah guys, sampai menyentuh ke dekat dengan tembok seperti ini ya. Oke, sudah dekat, kita turunkan Super Wall Breaker. Iya, ini masuk. Kita turunkan Golem with PK, Golem S, Warden, Parking. Nah, ini ada bowlernya melenceng guys, tapi kita tidak harus tenang ya. Kita turunkan, kita spell Amara ya ke Queen kita, dan ada Jar Royal dan juga Parking dari musuh seperti ini. Ada isi cc musuh yang keluar, ada dragon dan juga PK di sana. Kita spell Rage lagi dekat dengan kontrol dari musuh di sana. Jangan sampai lupa untuk spell jam ya guys, dekat dengan town hall dari musuh ya guys. Kita turunkan jarolnya dari arah jam 8 guys, untuk membantu serangan pasukan kita dari arah jam 8 ya, seperti ini. Spell jam lagi dekat dekatan atau pagar tembok dari ketapel tempur dan juga expo yang di arah jam 12 ya guys, seperti ini guys. Kita masih punya skill dari Jawa Royal dan juga isi CC dari ketapel tempur yang belum keluar ya guys. Oke, mantap. Archer Tower ke arah cannon sekarang telah mati guys, unicornnya.
akhirnya isi CC kita telah keluar, ada Hawk Rider ya sana. Oke. Ini tinggal bersih-bersih saja. Semoga saja waktunya bisa sampai saja untuk meratakan base ini ya. Karena base-nya lumayan sulit ya untuk diratakan base musuh ini. Dan beruntungnya pasukan kita yang tersisa adalah pasukan yang mempunyai pergerakan yang sangat cepat ya. Ada Queen, Jawa Royal, dan juga Hawk Rider ini guys. Tinggal satu lagi. Oke, rata ya guys di serangan kita yang pertama ya. Oke, kita akan lanjut ke serangan kita yang berikutnya, dan tentunya ini ada di Clan War lagi guys. Oke guys, kita sudah masuk ke serangan kita yang kedua ya. Ini ada di Clan War lagi. Seperti ini base musuh yang akan kita serang ini guys. Ini adalah base yang cukup sulit ya. Ini adalah tunnel 14 yang semi maksimal dan juga semi prematur ini. Ada beberapa defense yang sudah maksimal dan juga ada beberapa defense yang masih prematur nih setelah tunnel 11 maupun tunnel 14 ya. Oke. Masih sama ya model serangannya guys. Kita turunkan atribunya dari arah jam 12, ketapel tempurnya dari arah jam 9, dan nanti pasukan kita akan kita turunkan dari arah jam 10 ya, atau arah jam 11. Nah, spell amarah di sana ada king dari musuh ya, turunkan golemnya. Wait. Oke, golem S lagi. Parking Super Wall Picker PK. Iya, telah masuk. Kita turunkan bowlernya guys ke sana. Waduh, kita keliru spell guys, harusnya ini spell jam ya, seperti itu. Keluar isi CC nya ada dragon dan juga balon isi CC dari musuh. Kita spell S ya sana, membeku ya golem S nya. Kita skill dan wardennya untuk melindungi pasukan kita dari ledakan tunnel 14 maupun racun yang keluar dari tunnelnya guys ya. Oke, seperti ini. Kita turunkan Jawa Royal dari arah jam 7 tadi, skill dari parking. Iya, Queen kita telah mati guys, hanya tersisa parking dan juga Jawa Royal, hero-hero kita. Tapi tidak apa-apa ya guys ya, semoga saja ini masih bisa rata nih guys. Sampai kalau melihat dari base musuh ini masih banyak sekali senjata yang belum kita hancurkan ya. Dan ada Atherkin juga yang menanti kedatangan pasukan-pasukan kita. Kita spell S saja, Queen dari musuh. Oke, mati Queen dari musuh. Jawa Royal sendirian telah keluar isi CC dari ketapel tempur kita, skill dari Jawa Royal. Oke, mantap. Arah Expo, ke arah AD, Other Tower, Mortal, dan juga Cannon, dan akhirnya kita bisa meratakan base ini ya guys. Meskipun masih tersisa banyak sekali senjata-senjata dari musuh ya guys. Nah, ini hanya tinggal meratakan saja ini base musuh ini. Oke, rata ya guys di serangan kita yang kedua, atau serangan kita yang terakhir ini ya guys. Seperti itu ya video kita kali ini dengan menggunakan ketapel tempur dan juga Queen Chang ya guys. Semoga video tadi menghibur kalian dan juga bermanfaat bagi kalian. Semoga saja bisa kalian aplikasikan di serangan di tunnel 14 ya guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Bye bye.